Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama aku yang di Ponorogo yang ada di Hong Kong. Kali ini aku mau ini teman-teman ngabuburit. Ini udah puasa yang keberapa ya, kalau enggak salah ke-18 ya. Nah, hari ini nenekku itu ke Cina. Jadi aku ada waktu buat ngabuburit, mau ke toko Indo sekalian beli buka. Beli takjil ya buat buka puasa juga. Aku enggak masak hari ini, jadi aku buat istirahat aja lah. Nanti aku sekalian beli buat sahur nanti ya teman-teman ya. Jadi kita ngabuburit bareng-bareng. Ini rumah nenek. Penyukap. Ngabuburitnya jalan kaki ya teman-teman. Kalau di Indonesia ngabuburit naik motor, muter-muter kota-kota. Kalau di sini ngabuburitnya jalan kaki. Olympian City. Jalan kaki ke toko Indo ngabuburitnya. Ini ada dapur restoran, tapi kelihatan dari luar teman-teman. Restoran Shanghai. Jadi orang masak itu kelihatan. Toko mainan. Kita ke toko Indonesia kampung kita. Gak tahu nanti ada bukaan apa ya, takjil apa. Sayur matang sama gorengan nasi. Orek tempe. Thank you.
Jadi aku beli ini. Ini daun kemangi. Aku ada beli kerupuk, peyek, ada beli apa? Orek tempe. Jadi buat sahur sama buka besok. Kita jalan lagi ya teman-teman ya. Nanti nyampe rumah buka langsung. Kita kesini teman-teman, aku mau beli bakso, aneka bakso. Kalau buat sahur ya, mie gitu dikasih bakso ini enak, bakso ikan. Samlok leng. Jadi beginilah ngabuburit ala TKW Hongkong. Ngabuburitnya ya belanja buat kebutuhan sendiri. Kalau hari Minggu bisa ngabuburitnya ke tempat yang kita suka ya teman-teman ya. Ini mall ini teman-teman, Olympic tapi yang tower 3 ya. Olympic 3. Kalau yang Olympic 2 itu rumahnya nenek. Ini mall Olympic 3. Kalau kita ke pasar ya lewat. Rame banget ini toko apa? Toko buah. Toko buah ternyata. Toko buah tapi murah-murah teman-teman ini. Bek roti. Aku nyampe hari ini puasa itu sahurnya nasi sama roti. Pengen sahur mie itu di rumah nggak ada mie. Jadi tadi aku beli mie oven sama mie Jepang itu apanya namanya udon, mie udon. Kita lewat sini teman-teman. Unik loh. Kita cari yang dekat sama itu Starbucks Cafe. Ada Sanrio. Jadi begitulah ngabuburitku ya teman-teman. Ngabuburit. Tadi aku berangkatnya lewat bawah. Ini lewat atas pulangnya. Tuku sepatu. Kalau yang ini Mall Olympic 2 ya teman-teman ya. Rumahnya nenek. Kalau yang Mall Olympic 2 itu gede banget. Dari ujung sana nyampe jembatan tadi. Mall Olympic 2 itu gede banget, 3 lantai. Unik loh, kita udah nyampe rumah. Jadi ngabuburitnya cuman jalan-jalan terus belanja ke toko Indo. Ujung sana lagi ini teman-teman rame permainan anak-anak kayak itu, kayak di TV itu apa, mandi bola.
bola sama istana balon. Nah, itu Giordano. Ini pintu masuk ke apartemen nenek kalau lewat atas. Kalau saya tadi keluar lewat bawah. Rame banget ya teman-teman ya.